Balik lagi ke channel Yoyo Station 10. Rapi itu mindset, bro. Kali ini Honda PCX 2018. Ya, betul, 2018. Milik tetangga kedai reader nih. Nah, milik Om siapa, Om? Sorry, Om. Erik. Om Erik. Ya. Tinggal di mana, Om? Uribeta 2. Nah, selama ini kita nge-review yang jauh-jauh terus. Nah, ini beliau ternyata jauh-jauh lewat dunia maya dulu baru ketemu kedai reader ya, Om ya. Lewat sosial media baru ketemu kedai reader. Nah, ternyata rumahnya deket. Di sini kedai reader dipercaya untuk modifikasi PCX-nya, antara lain stop lamp, RGB kombinasi running sen, lalu ada saklar pulsar, gantungan barang Vario 125, spion Ducati ya, model Ducati. Itu seperti itu. View-nya udah pasti lebih luas dari originalnya. Lalu ada blue mirror di situ, seperti mobil-mobil Korea ya. Di Kia dia banyak kan pakai blue mirror, jadi nggak silo ke mata pada saat terkena pantulan sinar. Lalu ada hand grip KTC, ada handle rem CNC by MotoGP. Lalu ke depan ada alis derel kombinasi running sen RGB. Nah, devil eye nanti kalau kita onin ada warna kanan kiri merah, tengah biru. Nah, ini dia. Nah, ini di Puribeta kemarin, kalau boleh tahu, Om, sempat kena banjir nggak nih, Om, motor? Kena banjir ya? Banjir total ya? Sampai setinggi mana, Om? Ke setinggi stang. Terus ini terlihat masih ada trace bekas air ya, Om ya. Cuman daripada ganti, mendingan dimodif sekalian, Om ya. Nah, ini dia, kita tes, Ki. Tolong dinyalain, Ki, motornya, Ki. Nah, ini warnanya ice blue ya. Dipilihnya ice blue. Ini bisa diganti-ganti ya. Ganti, Ki. Lagi, terus. Ini aslinya warnanya padat ya. Tete kamera aja nih. Oke, sekarang kita tes lampu sennya, Ki. Ini sennya running, sen kiri. Lalu tes hazardnya. Ini dia. Kita sekarang ke depan. Hazardnya dimatikan. Untuk hazardnya juga RGB, nggak balapan ya. Runningnya smooth. Hazardnya tolong dimatikan. Aplikasi yang belakang di close. Lampu kolong juga ada, warna biru. Ini dia. Kita rubah-rubah ya, Ki ya. Hari ini bisa biru, besok bisa putih, lusa bisa kuning, bisa hijau, tergantung selera. Nah, ini dia. Warnanya mempesona. Modenya ada 200 mode. Bisa gonta-ganti sesuai keinginan Anda. Nah, sekarang kita tes lampu utamanya, hidupkan. Jadi sekarang yang model baru, lampu utama hidup, devil light tengah mati. Fast beam. Bisa fast beam, devil light tengahnya mati. Jadi tambahin modul lagi untuk dapat akses saat lampu utama hidup, devil light yang tengah mati. Begitu pula saat fast beam. Ini dia. Kita modif total deh pokoknya. Untuk klaksonnya kita tes, Ki. Klakson Vogon dari Jerman. Jadi untuk suaranya Vogon sendiri ini lebih mirip ke CRV, malah lebih kencang dari CRV.
karena CRV udah mulai langka barangnya. Saya cari alternatif lain yang lebih bagus tapi dengan harga yang lebih bersahabat. Ini dia untuk saklar pulsarnya sendiri. Banyakan dari Anda udah pasti udah pada tahu ya, udah familiar. Semua tombol aktif, indikator nyala semua. Ini dia. Sekarang kita temuin lagi nih orangnya, ownernya nih. Om, kalau boleh minta nilai om, instalasinya kedai Raider om, dari 1 sampai 10 om? 10 om ya, oke. Terima kasih banyak om. Boleh kasih apa? Kasih saran nih om buat yang belum modifikasi di kedai Raider nih om. Secepatnya datang ke sini. Oh gitu ya? Servisnya memuaskan. Oke. Moto rapi itu, mindset itu bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng ya om. Ya. Sesuai dengan sesuai yang di YouTube ya om ya? Ya. Oke, terima kasih banyak om. Sukses selalu. Nah ini dia. Berikut ada Andrian. Ini ada om Ferry nih. Sekarang pakai Honda Forza ya om. Nah tadinya pakai NMAX. Nah NMAX-nya juga viewernya juga udah banyak yang upgrade lampu utama. Ini suasana di hari Minggu. Seperti ini keadaan kedai Raiders hari ini. Ini ada ADP saya di situ. Patokannya di mana sih kedai Raider? Kedai Raider tuh ada di Puri Beta ya. Jadi kalau Anda search di Google, ketik aja kedai spasi Raider, lalu klik map, itu nongol pasti. Halte busway Puri Beta 1 patokannya, ada Indomaret dan ada kolam renang, atau ada bakso bensu. Ini dia lokasinya kedai Raider. Oke, testimoni langsung dari ownernya, tanpa paksaan, tanpa disetting-setting, dan memang moto kita, tagline kita, ingat rapih itu mindset bro. Thank you.